PT Angkasa Pura II akan menghapus loket penjualan tiket pesawat di 13 bandara, salah satunya Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Hal ini dilakukan sebagai langkah peningkatan keamanan, kenyamanan, dan menghapus praktik percaloan tiket. PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyatakan penutupan loket penjualan tiket mulai diberlakukan pada 1 Maret 2015. Selain di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Angkasa Pura akan menutup loket di beberapa bandara internasional lain seperti Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Kuala Namu Medan pada 1 Maret, serta Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan Bandara Minangkabau Padang pada 1 April 2015. Setelah menghapus loket tiket, perseroan juga akan mengoperasikan layanan customer service di bandara. Namun rencana ini akan dilakukan secara bertahap sesuai keputusan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan akibat penjualan tiket yang sering disalahgunakan oleh para calo. Pak Menteri untuk menutup tiket sales. Mengapa itu terjadi? Mengapa kita akan lakukan? Kita dengan seksama melihat tiket sales itu bukan saja kita ikut-ikutan apa yang terjadi di dunia atau bandara yang lebih maju, tetapi memang faktanya fasilitas itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi terjadi banyak calo di sana. Kalau banyak calo, banyak orang yang tidak bertanggung jawab di sana. Kalau ada calo, orang kita jadi